Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin. Al-Fatih lima ughlaq wal khatim lima sabak, nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahli uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wal habaib hadirin yang ada di sini, yang saya satu enggak bisa sebut satu-satu nama masing-masing karena kebanyakan nama, kebanyakan orang, dan tidak mulai ta'zim ta'zim al-fakir ma'antum antum semua wa bil husul al-masyayikh wa kiai al-asatidz. Yang saya tidak sebut nama-namanya tidak mengurangi ta'zim pada antara semuanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita membahas satu aja. Min huwa Muhammad bi ain Allah. Siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah? Tahu enggak? Jangan ke umat Muhammad tapi enggak tahu. Min huwa Muhammad bi ain Allah. Allah bertanya, ya habibi, laulaka ma khalaqal aflak. Allah kata bingkau ya Muhammad tiga kali dalam Al-Quran. Allah kata bingkau, kata bingkau wa diptakan semesta alam. Tapi bilang, ya Allah, ya Rasul, ya Allah, kalau semesta alam untukku, aku untuk siapa? Ada limit ya? Intelija ya habibi, kamu untuk siapa pribadi? Saya tidak penting pada nabi-nabi yang lain. Yang berbuat dosa umatnya saya ajar sekaligus. Tapi engkau tidak menghiburku. Aku bakal manjakan engkau dan umat-umatmu. Kurang apa lagi itu. Tapi manjanya kebebasan semua ya kan. Iya kan? Kemarin anakku nabi. Betul enggak? Di mana ini dia prok? Musadat. Ini dia prok. Kemarin ada yang aku al-Mahdi. Dia prok juga. Karena apa? Keblinger. Bacakan baca kitab kuning tanpa murlu. Nah dia kena lodak itu, kena masa buruk. Allah bertanya, ada limin ya habibi, aku untuk siapa? Bingung. Rasulullah tundukkan muka, ditanya sama Allah jala jalalu, siapa saya untuk siapa? Tiga kali dia bisa menjawab. Apa Allah bilang, ya habibi, sebetulnya anda limin lima salat alaih. Kalau kau mau tahu hidup saya itu siapa, orang umatmu yang berlawan kepada kamu, aku dan malaikatku bakal membalas 10 derajat. Yuk selamat yuk, bangga bersama-sama supaya diberkahkan sahabat majlis, diberkahkan yang hadir, ulang di kalburan Allah jalla jalaluhu. Allah apakah kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilatan. Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu fihil uqad wa tanfariju bihil uqad wa tukra bihil awa iju wa tunawilu bihil ibuhu wa yuskat al-ghamama biwajihil kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhaluhu bihi uqadu wa tanfariju ترب وتقضى به الحوائج وتناول به غائبه ويصف الغمام بوجه الكريم كآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
محمد الذي تنحلق به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتناول به عقائبه ويستسقى الغمامة به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لكل كل معلوم لك. Itu selawat yang ibarat kita mengajak kepada Allah Jalla Jalaluh kelemah Allah cuma satu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak bakal membuat engkau sedih ya Muhammad, apa yang kau minta kabulkan. Kenapa? Nabi-Nabi lain tidak ada bisa beribu syafat illa Muhammad bin Abdullah. Dan kita hidup mata di ini pada selawat kamilah yang dibilang selawat dariah yang seperti panas jelas tidak dikabulkan insyaAllah sahabat hajat ya Iqbal dengan keluarganya Allah izinkan segala-galanya semua antum-antum semua hajat-hajat dikabulkan. Memang selawat ini kita beri Allah seperti saya contohkan ke dunia saja. Anda kita punya anak laki-laki baru dibeli mobil motor baru kemarin masuk sekolah ada ninja baru ngangrong-ngrong mah wah motor beli baru deh tetangga teman saya sekolah punya ninja baru yang baru 3 bulan motor betul gak? Salah kan bapaknya? Rapi amat loh kontan belum, mau membayar minta lagi baru sekali minta ke bumper ibunya mah, ganti motor mah kalau mau bapak lu belum udah jawabannya, rebek syaratnya berlurus tenang kalau mama yang ngomongnya bentar mama yang ngomong, pak anak ganti motor galak masih itu baru-baru lunas iya kan udah yang kedua minta lagi pak anak ganti motor belum ada duit nah udah lemah maknya bilang gue tungguin lunas lu minta jatah lu lihat aja deh begitu pepet mau ngapain pak lapar warteg lu tidak baju kotor laundry tidur di luar kalau enggak 3 hari ini duit lo beliin deh yang penting udah berjata. Kalau kita merayu Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bisa masuk surga andai kata apapun karena pintu surga dipegang sama min yang pertama masuk yang buka pintu siapa? Kita tahu min fil kharij ana Muhammadun. Mereka bilang ada min fil kharij Allah bilang bukan Muhammad kalau enggak gua Muhammad kalau enggak lu Allah enggak ana Muhammadun lad amar Allah la tiftah bab al jannah illa ismu Muhammad. Jangan kau buka pintu surga kecuali dengan namanya Muhammad. Dari Nabi lain belum ada di pinggiran surga itu surga belum muka nah, kita kali Allah Jalla Jalaluh kalau kita sesuatu jangan langsung kepada ngablak langsung kata jangan lalu ada trik-triknya cari gurunya ini kagak di Tokopedia kita buat kita buat cakep-cakep kita baca tanpa ijazah ngablak iya kan semua doa mau saya ada ijazah mau tawasul bisalah musanat ala fur yang kagak ada siapa yang mau ngomong di tembok. Jadi sholat dan sholawat itu seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la ilaha illallah muhammadan rasulullah dua kan ini dua kata lepas jadi lepasin kumpul jatuhnya ini kita kumpul di sini bukan asal kumpul sembarang kumpul ini sangat mulia. Ini ibarat dari dalam perahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau ikut selamat, yang mau ikut kirim salam. Insya Allah, kumpulin dari sini. Ingat ya, lihat satu sama lain. Ali kata, Al-Baqi menerangkan antum surga. Panggilannya dong ini tanda. Ya kan? Wajib kali memanggil. Ini yang diperlukan. Jadi yang terbaik
tubuhnya ini cuma asal kumpul tenaga. Memang ada syafaat, ada berkahnya. Setelah pulang pada bawa semua satu sama lain, kabut putih sampai ke rumah Anda masing-masing. Jangan rumpi ya, jangan ke warung pojok. Jangan bawa beras jual, bawa beras pulang ke rumah. Sampai bini pegang elus kepalanya doain. Kenapa? Kabut putih bakal kecil rahmat dan taufik kepada istri kita. Taufik gak bakal rahmat, gak bakal di darah diri, dicari. Ini kagak, belum ada taufik. Rapi amat lu, mau mandi nungguin air sampai. Betul gak? Lu gayung itu baru dapat taufik dan hidayat. Kalau punya anak, terus kepalanya ya Allah, bibar kesehatan dan majelis. Apa bla 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 bla. Nih, kalau kumpul, kalau anak kita hati kita masih kotor, kita nggak bisa lihat. Ada juga yang bilang masih kagak lihat wajah si injilah berbagai. Saya fokus sama ijam mekul sahab. In para kata nasullah keluar itu langsung. Kalau ada majlis, saya harus berkata anak kumpul depan abu ya. Kemudian dalam majlis ini kumpul awan putih. Kumpul satu begitu bubar, satu sama lain pada bawa di kepala masing-masing. Manfaatkan itu rahmat dan taufik, mereka bakal mengasih apa kita minta. Insyaallah Allah kabulkan hajat kita. Alhamdulillah. Kumpul kita di sini, bakal kumpul kita di Allah mengeriah di jannah. Mohon Allah berhukum kalau ada salah, mohon diperbaiki. Al-Fakir masih sekolah, masih belajar. Al-Ilmu bila amal, kesyajar bila selamat. Ilmu tak diamalkan, baik untuk pohon tak berbuah. Ya Al-Fakir bukan alim, masih bisa alim bakta. Yang alim dia, ya alim itu adalah iblis. Itu dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.